Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Baik, malam ini ada servisan PS2 masuk ya. Ini katanya rusaknya blank, memang penyakitnya PS tuh ya begitu ya, blank blank dan blank, kebanyakan sih begitu. Kita tes 1, 2, 3. Cuma kedip kedip tadi ya, klip gitu ya. Wes, kita bongkar. Seri 3. Kok tahu mas seri 3? Ini loh. Cici loro telu. Ada tambahnya kecilnya ya. Jangan tanya ini buat apa, saya nggak tahu ya. Saya pernah ada yang tanya ini kecil ini buat apa? Nggak tahu aku. Kalau yang gede ini buat flash disk, buat hard disk eksternal juga bisa. Sebentar tak buka ya. Untuk mesinnya kelihatan masih mulus ya, masih bagus. Tapi kok blank mas? Yura ngerti. Ya jenengnya elektronik ya. Wah, 3 voltnya panjang ya. Untuk 3 volt ini sebenarnya banyak sekali ya. Di bagian sini, di bagian sini. Wah, ini melambung jauh ya. Gak apa-apa ya, pengen yang jauh-jauh ya. Kita cek pakai apa ya, pakai multi. Wah, kira-kira larinya kemana ya? Oh, multi yang satu dulu. Gak tahu, cuma ringan ya maunya. Ini minggir dulu. Nah, saya gunakan yang ini. Nah, apa itu? Ini per tidak pakai TV ya. Nyala. Peng. Saya cek ini. Sebentar, tak sentuh dulu bagian prosesor. Oh, panas. Berarti harus masuk ini. Taruh bagian prosesor atau EE. Bukan EE. Sangat panas. Berarti harus masuk ini juga. Hijau dan biru juga nyala ya. Oke. Berarti saya cek ke sini BIOS. W mendapatkan nilai 3 ya tadi. Nih lo, W di sini dulu. 3 yang dihitung depannya aja. 1. 1. Loh, ini masih bagus loh ini. Gerak-gerak begini. 2. Loh, ini masih bagus loh ini. 3. Oh. Aduh. Ini rusaknya di mana ini? Sebentar teman. Kalau dilihat dari multi itu masih bagus ini. Harusnya keluar browser, berarti ini rusaknya nggak jauh ini. Cuma deket-deket sini ya.
area jaga fin kayaknya ya, namanya juga tebakan. Coba tak kasih pemanas bentar di sini, bagian sini. Sudah. Ini nanti kalau bisa ya diganti ya. Ini cuma sementara. Coba ini keluar browser enggak? 1, 2, 3. Belum. Oh, dengar suaranya? Tadi cuma keluar suara krat gitu ya. Saya ulangi, 1, 2, 3. Belum. Tak lepas tiga ceknya. Satu, dua, tiga. Wow. Mungkin ini tadi yang trouble metriknya ya. Tapi jarang loh metrik rusak itu, jarang. Ya namanya juga, walaupun jarang ya tetap ada yang mati ya. Walah, tiwa semprot-semprot ya. Ini 3 voltnya tak cabut nih, nanti tak taruh deket-deket sini, nggak usah jauh-jauh ya. Soalnya tadi dicek pakai multi itu ya, nilai W123 itu isi semua, cuma yang 12 kan gerak-gerak lah. Itu kalau pakai multi saya ya normal. Kalau 1 3 volt sampai yang ketiga 3 volt itu, nah itu masuk 1 2 gerak-gerak. Itu kalau pakai multi saya loh, kalau pakai multi lain saya nggak tahu, soalnya beda merek atau beda harga ya, beda kualitas ya. Sebentar saya cek bagian kabelnya dulu sekalian ya. Ini tadi yang bikin error, coba tak ganti. Misalnya nggak apal, jangan dicabut cuma kayak gini ya. Kalau bagi teman-teman yang belum apal, jangan dicabut begini. Pak, cabut satu, pasang satu. Saya pasang bagian key. Key, terus lari T. Pokoknya urut ya. Taruh rada sini. Terus yang ini P. Sekarang 3 volt. Di sini juga ada 3 volt ini. Nah, di sini. Ya. Coba tak pas ya. Kira-kira ini keluar metrik apa enggak ya? 1 2 3. Oh benar, berarti metriknya mati ya. Karena ini metrik baru, jadi keluarnya emas. Emas itu ndol-ndol. Emas ndol-ndol. Ini sebentar lagi keluar ndol-ndol. Ji, loro,
telu lu ram tuh tenang gue ngut kayak setik metu si jolungo lungo soalnya ini kuat harddisk NA jadi settingannya harus ke D2 nyalakan tahan segitiga bulat. Nah di sini tok dirubah ya mas, ini versi yang 5.0 itu adalah boot mode mas, kalau yang 3.0 nggak ada. 14 dev 2 ini 2 detik start. Sekarang kita tancapkan ini NA disknya ya. Wis 1 2 3. Mudah-mudahan masuk game lancar. Alhamdulillah. Berarti selesai sudah untuk perbaikan kali ini. Kerusakannya itu cuma ada di bagian metrik. Metrik itu apa om? Ya begini metrik ini. Gara-gara ini ya metrik. Ini modbo aslinya namanya modbo lah ini loh. Tulisannya modbo 5.0 di sini. Oke sekian dulu ya untuk perbaikan kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video tutorial selanjutnya. Bagi teman-teman yang ingin servis ke tempat saya juga bisa, nanti bisa tinggalkan kontak di kolom komentar. Oke? Tetap semangat, wassalamualaikum. Salam saudara. Dah.